الحمد لله حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الراضين حمد المستغفرين بالأسحار حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستر واجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وواحد صفوف وكلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد طلاب dan طالبات معهد دار القرآن والحديث الشافعية نهضة الوطن المجدية الشافعية نهضة الوطن أنجاني yang saya sangat hormati, hargai, muliakan, serta doakan mudah-mudahan kita, kalian, kita semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang menempati yang disebut dengan nama maqamut tabligh, kedudukan menyampaikan, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sukses meraih segala impian dan cita-citanya, terutama memperoleh ilmu barakah untuk berjuang menegakkan kalimatullah di muka bumi ini lewat organisasi yang kita cintai, Nahdlatul Wathan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini kalian terkejut, kenapa ada orang tiba-tiba datang turun dari langit. I think you are confused today because I am coming suddenly without information before. Dek to arti nenda. Kemungkinan kalian terkejut, kenapa kok ini orang tiba-tiba muncul? Siapa yang suruh? Masya Allah. Alhamdulillah, kemarin saya diamanatkan oleh Syekhuna, yaitu Al-Alim Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri, untuk mengisi pagi hari ini walaupun hanya 20 minutes only, hanya 20 menit saja, mengingat Bapak Tuan Guru Haji Ihsan Safar, beliau ada kegiatan. Nah, untuk itu yang penting berisi. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada tulang, tak ada daging, tulang pun berdiri. Itulah jerangkong. Saya ingin hari ini untuk membuka cakrawala kehidupan dunia ini. Allahu Akbar. Dunia ini perlu digarisbawahi bahwasanya semakin hari bertambah, semakin semakin bertambah umur dunia ini, kata kuncinya satu, tidak akan pernah menjadi lebih baik. Pasti dunia ini akan mendekati kehancuran. Pasti itu. Dunia dan yang
ada di dalam dunia ini pasti menuju kehancuran, karena dunia sifatnya fana, tidak kekal, tidak abadi. So what? Lalu apa yang harus kita lakukan tatkala dunia ini semakin hari semakin menuju ke kehancuran? Apa boleh kita mengikuti kehancuran? No, enggak boleh. Dulu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Di sana Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya, sebab tujuan Isra itu adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan dia akan tanda-tanda kekuasaan kami. Salah satu yang diperlihatkan di sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat, beliau tiba-tiba dipanggil oleh nenek-nenek. Nenek-nenek ya perempuan berarti. Enggak kakek-kakek. Nenek-nenek, dunia ini diibaratkan perempuan nenek-nenek. Nenek-nenek peot. Sudah ompong, sudah bungkuk. Muhammad. Muhammad. Sudah peot, sudah bungkuk. Namun ajaibnya perhiasannya Masya Allah penuh. Berhias, perhiasan yang ada di dalam, di bukan di dalam, di perempuan tersebut penuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh perhiasan. Nenek-nenek berhias. Nenek-nenek. Kalau anak mahadah berhias Masya Allah, saya enggak bisa berkedip. Wah. Ini nenek-nenek. Enggak apa, not so suitable itu. Tidak cocok itu kan, tidak pas, not suitable. Itu perempuan nenek-nenek sudah peot, bungkuk, ompong, lekok, pesot, kisut. Berhias. Siapa yang mau lirik coba? Ada misalnya sekarang datang nenek-nenek. Masya Allah, peot. Masya Allah. Terus kurus, bungkuk. Tiba-tiba goda nama ahadah, anak mahat. Mau enggak? Assalamualaikum. Cucu. I love you. Kira-kira Anda balas enggak itu? Mungkin Anda lari. Jisiluman. Tapi kalau anak mahadah, walaupun tanpa berhias, dia hanya berhias dengan air wudhunya tiap hari, Masya Allah. Allahu Akbar. Kahuril Ain. Bagaikan bidadari. The angel from the heaven. Bidadari yang datang dari sorga. Kalau mahadah, pasti Anda tidak tolak. Saya pun begitu. Akhirnya Rasulullah dipanggil oleh ini nenek. Muhammad. Muhammad. Anzirni. Muhammad, tolong tengok saya. Itu kan. Tapi Nabi Muhammad tidak menengok, baik ke kiri ataupun ke kanan. Akhirnya beliau lanjut bertanya, ya Jibril, man hiya? Wahai Jibril, siapa dia? Siapa nenek-nenek yang manggil penuh dengan perhiasan tadi? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah gambaran tuanya dunia di zamannya Nabi. Itulah gambaran dunia. Dunia itu sudah tua. Namun semakin tua semakin banyak godaan-godaannya. Semakin banyak hiasan-hiasannya. Masya Allah, dulu waktu kami ma'had tidak ada motor, tidak ada HP. Sekarang Masya Allah, HP-nya Masya Allah tinggal ditiup saja. Masya Allah, banyak perhiasannya. Kalau dulu Masya Allah sarung kita kerut-kerut. Kenapa? Enggak ada setrika.
Jadi setrikanya bantal saja, taruh di bawah bantal, selesai. Kalau sekarang, kalau enggak disetrika enggak sekolah. Biar licin, supaya lalat pun kedesor. Masya Allah. Dulu masihlah belum terlalu banyak. Sekarang, Masya Allah, kalau lihat kiri kanan muka belakang, luar biasa hiasan dunia. Kemana-mana, Masya Allah, mata kita hampir keluar. Elor temurubuk. Seandainya engkau Muhammad menoleh ke belakang, niscaya semua umatmu pasti akan terjun dan memburu dunia, pasti akan mendunia. Dalam artian dia akan disibukkan, dikalahkan oleh dunia. Tidak menoleh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, sekarang kita sudah buktikan betapa banyak umat Islam dilalaikan oleh dunia. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Tuan Guru, bagaimana caranya saya ini mau qada salat ini? Memang kenapa? Berapa salat yang tidak pernah? Sehari? Buka. Dua hari? Tidak. Satu waktu? Tidak. Berapa? 3 tahun. 3 tahun enggak salat. Puasa gimana? Boro-boro puasa. Salat aja kagak, apalagi puasa. Mohon petunjuknya, gimana cara saya ini mengqadanya?" Oke, baik. Niat Anda sudah ingin mengqada salat itu sudah bagus. Sudah sangat luar biasa. Nilainya Masya Allah bagus di sisi Allah SWT. Sekarang Anda mau qada salat, mau membayar hutang, mau cash, mau kredit. Yang kredit aja lah. Kalau mau cash silahkan dari sekarang. Hitung berapa waktu yang 3 tahun salat mulu, terus salat enggak berhenti-berhenti. Itu cash namanya itu. Capek tadi. Ya siapa suruh ente enggak salat? Terus kreditnya gimana? Oh, kreditnya begini. Mau kredit berapa persen? Mau berapa? Kalau mau paling minim setiap waktu 2 kali Anda salat. Begitu Anda salat subuh, setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, qada sebelum sholat subuh, yaitu sholat isya, qada di sana. Nanti sholat zuhur, sebelum sholat zuhur atau setelahnya, qada subuh. Asar, setelah asar atau sebelum asar, qada zuhur. Maghrib, setelah maghrib, qada asar. Isya, sebelum isya atau setelah isya, qada maghrib. Begitu saja. Oh begitu, iya. Dia lakukan dengan serius. Dan alhamdulillah sudah selesai bayar hutang. Saya nasihatin jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat, karena memang di saat ini supaya kita terbuka wawasan, pengalaman kesana kemari, kiri kanan muka belakang, ternyata banyak orang tidak sholat, bahkan tidak sholat menjadi tren, bahkan menjadi ajaran. Ada kelompok-kelompok tertentu tidak sholat. Bahkan ada yang sebuah kampung, Masya Allah, dikeriah dengan sembahyang, dicemooh, diolok-olok orang sholat. Kenapa yang disolat? Emang kenapa kalau saya sholat? Eh, kemben sholat, tenang. Kemben menu, tungke sumbawa uni. Kemben tungke sumbawa, kemben sumbawa, tenang. La ilaha illallah. Ini yang luar biasa sekarang di akhir zaman. Makanya dia harapkan dari alumnus, mutaharrijin dan mutaharrija menjadi pilar terdepan, menjadi orang-orang terdepan bagaimana supaya orang kembali ke sholat. Lebih-lebih sekarang di apa namanya itu, di bulan Isra Mi'raj, yang kebanyakan para kiai, para tuan guru berbicara tentang sholat, karena esensi paling utama, inti daripada Isra Mi'raj adalah masalah sholat. Sudah salat subuh tadi? Alhamdulillah. Masya Allah. Muka-muka malaikat ini. Yang ini bidadari. Masya Allah. Merinding saya melihat. Masya Allah. Al-Imamul Ghazali
Kalau enggak salah Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan salat itu as-salatu bi manzilatir ra'si 'alal jasad. Salat itu sama kedudukannya dengan kepala pada badan. Kepala. Ini kepala badan. Apa artinya? Badan ini kalau enggak punya tangan masih bisa hidup. Karena ada orang hidup tanpa tangan, orang buntung namanya. Ada juga badan hidup tanpa kaki, banyak sekali. Enggak punya kaki tapi hidup, orang lumpuh. Ada lagi orang hidup masya Allah tanpa mulut, orang bisu. Ada lagi orang hidup tanpa telinga, orang gedor. Saya takut aneng kisap isi guntur. Amung kisap jak nyebo. Dan takut. Tetapi tidak pernah bisa dijumpai badan ini bisa hidup tanpa kepala. Tidak ada di dunia ini manusia hidup tanpa kepala. Yaraan, ya sinta kutang piran otak doang. Eh tu sela. Jingkongkang arana no aja. Jinoros beduk. Ma anda, tidak ada manusia hidup tanpa kepala. Nah sekarang Islam ini punya ibarat satu tubuh. Kepalanya adalah sholat. Kalau kepalanya enggak ada, berarti agama seseorang itu menjadi mati. Bagaikan badan tanpa kepala mati. Kalau sudah mati, bangkai. Kalau sudah bangkai, baisna. Busuk. Kalau sudah busuk, malaikat enggak berani dekat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, pantaslah kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang tidak salat itu dikelompokkan, ditempatkan di tempat khusus kerangkeng dalam neraka namanya Saqar. Masalakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Wahai orang yang di neraka Saqar ini, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak pernah sholat. Sementara kita kesana kemari di Lombok ini, kiri kanan muka belakang, ternyata masya Allah kalau di sensus penduduknya ternyata banyak yang tidak sholat. Bahkan sudah ketatalan, sudah ada kebiasaan, bahkan jadi ajaran tidak sholat dengan dalih berbagai macam. Ada yang masya Allah kenapa ente sholat, itu kan kulitnya doang. Yang penting ini, kata ini. Apa tuh? Atin, sepenting. Atin, sepenting. Tentu penting, nanti lagu. Ndek sebaya. Lendo nanti aja. Itu seisi. Rano isin si lendo. Tai doang de lendo. Sampai pernah saya dengar seorang kiai berpidato, barang siapa yang melakukan sebuah tarekat tanpa syariat seperti meninggalkan sholat, itu namanya tarekat tei. Sebab tei doang di Udelendo. Nah, ini tugas kita. Ini tugas kita. Sampai saya sendiri pernah dipesan loh untuk khusus pidato tentang sholat, karena di kampung itu ternyata dekriyah sembahyang, namatan sembahyang. Ada yang mengatakan, kenapa ente sholat? Sholat ente gak ada gunanya, katanya. Kenapa? Syarat sholat harus ma'rifatullah pun. Ya Allah, kalau syarat sholat harus ma'rifatullah, bagaimana sholat kita musah? Jadi pengertian mereka ma'rifatullah itu mengenal Allah seolah-olah seperti mengenal satu sama lain. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak bisa, itu salah. Pemahaman yang sangat-sangat keliru. Ada lagi yang ngapain ente sholat? Kenapa? Karena ente enggak khusyuk. Khusyuk tanpa sholat, tanpa khusyuk enggak ada gunanya.
akhirnya enggak dia sholat. La ilaha illallah. Padahal khusyuk itu kalau dipelajari rukun sholat enggak ada khusyuk. Berarti kalau kita dosa sholat, lengkap rukun dan syaratnya, sah, selesai. Kita lakukan dari takbiratul ihram sampai salam. Masalah khusyuk, insya Allah ada saja tempat kita khusyuk. Mungkin di waktu takbiratul ihram, mungkin di waktu kita ruku sujud dan sebagainya. Itu yang nanti di yaumil qiyamah disusun oleh malaikat bagaikan puzzle atau bongkar pasang, itu mainan anak kecil. Sebab awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati as-salatu, fa idza saluhat saluha sairul amal, wa idza fasadat fasada sairul amal. Yang pertama kali akan diperiksa, dicek nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Kalau baik, baik seluruh amalan. Sedangkan kalau jelek, jelek seluruh amalan. Dibuka. Misalnya Haji Adnan dibuka. Ternyata salat. Salat pertama khusyuknya di sini, takbiratul ihram diambil, takbiratul ihram disusun. Salat keduanya pada waktu iktidal diambil, taruh waktu pada iktidal. Salat ketiga mungkin ruku, taruh di apa namanya pas ruku. Akhirnya masya Allah di akhirat nanti kita punya satu salat pas sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala dari awal sampai khusyuk. Itu yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah sorga. Kalau enggak sholat, mau diambil dari mana bahannya? Buka sholatnya, buka amal ibadahnya, buka, periksa sholat. Sholat kosong. Kosong, di bawahnya tamat. Mau disusun dari mana? Ambil mungkin ada khususnya di takbiratul ihram, oh enggak sholat. Mungkin ada pada sujud, enggak sholat. Di bawahnya ada, tamat. Oh, langsung, kerangkeng, borgol. Langgi. Tersikut, terserot, macam teoros. Akhirnya diumumkan di hari kiamat bahwa si dia masuk neraka dan kekal selamanya. Tapi kalau masya Allah diperiksa, ini misalnya diperiksa siapa namanya? Mutawassir. Masya Allah, mutawassir. Sida siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Aisyah. Siapa? Su. Oh, Rasmita. Misalnya mutawasir dengan Rasmita, dipanggil oleh Allah satu persatu. Mutawasir, merhaba. Ahlan, merhaba, labbaik, wasa'daik, Rabb, apa kata? Labbaik, ya Rabbi, wasa'daik. Lupa saya bunyinya. Diperiksa solatnya. Oh, dia itu masya Allah baik solatnya dari awal solat semuanya. Ternyata baik akhirnya. Ternyata apa namanya finalnya itu nilainya itu masya Allah baik. Dianggap semua mutawasir amal ibadahnya yang lain menjadi baik. Sudah, enggak usah periksa puasanya, enggak usah periksa hajinya, selesai, sholat saja, itu kuncinya. Rasmita, baik. Periksa sholat. Diperiksa, masya Allah, ternyata juga hasilnya baik. Puasanya enggak diperiksa sama. Tawasir, Rasmita, kamu dulu mati muda ini. Yaudah, sama dia. Maha dah? Maha? Iya, iya. Wah. Kalau dia mati muda, mau mati muda? Mau? Ya udah, kalau enggak mau mati muda, silakan.
Nah itu. Jadi tugas kita ini sekarang. Jadi kita ditempa di ma'had, diberikan bekal ilmu pengetahuan, tidak ada lain tujuannya supaya kita menjadi suruj. Apa suruj? Lentera-lentera. Sirajun sirajani suruj. Nah, sebab digambarkan oleh Rasulullah mengatakan al-ulama'u surujud dunia wal akhirah. Ulama adalah lentera-lentera dunia dan lentera-lentera akhirat. Yang menerangi kehidupan orang di dunia ini para ulama. Juga nanti di akhirat yang menerangi kita adalah para ulama. Alhamdulillah kita punya guru yang Masya Allah tidak diragukan, bahkan diakui oleh ulama-ulama kaliber. Masya Allah beliau adalah lentera, bukan saja di Lombok, namun di Nusantara. Dan kelak di yaumil kiamah pun mudah-mudahan, amin, kita berada di bawah lentera Maulana Syekh. Amin ya Rabban Alamin. Al-ulama surujud dunia wal akhirah. Jadilah anda menjadi lentera-lentera. Maulana Syekh itu sumbernya, lentera terbesarnya. Nanti dari lentera ini orang ambil sinarnya satu-satu, dibawa ke kampung-kampung, ibarat lilin-lilin di sana-sana. Terus Masya Allah terang benderanglah. Apa yang dilakukan? Rubah kondisi. Yang tadinya di musalla, Masya Allah orang jarang melaksanakan acara dan sebagainya, menjadi datang anak mahat menjadi syiar. Ada anak diniyah di sana belajar, ada TPQ, orang berbondong-bondong ke musalla. Alhamdulillah, itu luar biasa. Itu lebih baik daripada anda jadi pejabat tapi enggak pernah ke musalla. Masya Allah. Dan anda yang yakin anda akan pulang ke tempat masing-masing, tujuan awalnya begitu. Mahat itu Masya Allah, apa ya, kita bilang sangat-sangat sederhana. Namun kesederhanaan itulah yang membuat dia mulia. Sangat sederhana. Dari pakaian, Masya Allah, pakaiannya serba putih, bersila, Masya Allah. Kemudian penampilan juga begitu, enggak pakai sepatu, bahkan sandal jepit. Bahkan kalau hilang sandalnya, nyeker saja. Masya Allah. Mondoknya Masya Allah sederhana, mutawadi' jiddan. Sederhana sekali. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan kesuksesan yang luar biasa. Amin, mudah-mudahan. Makanya pengalaman kita keluar daerah kemana saja, di mana-mana, ternyata ada anak ma'had yang walaupun dulu di dunia, walaupun dulu dia di ma'had itu, Masya Allah enggak dapat juara, tapi Masya Allah mampu menjadi guru yang baik, menjadi teladan, pimpinan masjid, pimpinan musalla, bahkan pimpinan madrasah, punya majelis ta'lim, punya TPQ, punya TPA, dihormati, disegani orang, lalu dibutuhkan orang, apapun masalah orang merujuk ke dia, luar biasa. Walaupun dulu di ma'had enggak punya gelar ataupun enggak punya istilahnya itu juara, tetapi kesederhanaan itu ya luar biasa. Saya jumpai kesana kemari, bahkan kita ditawarin, tolong kirimin anak ma'had, tolong kirimin anak ma'had, anak ma'had, anak ma'had. Makanya kalau benar-benar anda masuk di ma'had ini dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya yakin walaupun sedikit kita dapat, namun besar di kemudian hari. Apalagi besar anda dapat. Mudah-mudahan amin. Baik ma'had ataupun ma'hadah sama. Yang paling baik Masya Allah seperti anjuran Maulana Syekh, ma'had dengan ma'hadah. Hidup bersama dalam perjuangan. Enggak cukup satu, tambah dua. Enggak cukup dua, ya tiga kan, enggak apa-apa. Empat juga boleh. InsyaAllah ini perempuan mahadah, insyaAllah orang-orangnya legowo, ikhlas. Nggih kakak, lebih banyak teman kita berjuang, lebih banyak pula hasilnya. Enggak apa-apa kakak, silahkan. Yang penting kakak bisa tahan, bisa kuat, adil, tahan banting. Insyaallah.
Siap? Alhamdulillah. Masya Allah. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap? Siap? Takbir. Allahu Akbar. Kita akan berjuang. Berjuang bukan hanya dengan pedang, bukan hanya dengan tombak, bukan hanya dengan bedil, pistol dan sebagainya. Tapi kita berjuang bagaimana mendekatkan orang, merapatkan orang, mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semakin hari banyak orang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya lupa. Kagak sholat, kagak puasa, kagak berzakat, apalagi haji, anti ngaji, anti kebaikan. Banyak itu. Banyak itu tugas kita, medan juang kita, medan dakwah kita. Mudah-mudahan kita sukses dalam berdakwah. Amin. Dan mudah-mudahan setiap hari kita selalu di jalan para ulama-ulama salihin, utamanya guru kita, yang Masya Allah tiap hari, tiap malam, pagi, siang, sore, selalu hidupnya untuk dakwah lewat Nahdlatul Wathon. Guruku adalah matahari, kata beliau. Guruku adalah matahari. Apa maknanya? Mungkin salah satu maknanya adalah beliau istiqomahnya seperti istiqomahnya matahari. Mau awan, mau hujan, mau apa namanya gempa, mau gunung meletus, beliau tidak pernah terhalang untuk pergi mengajar. Terus ibarat matahari tidak pernah bosan terbit dari sebelah timur. Konsistennya luar biasa, istiqomahnya sangat luar biasa. Pagi, siang, sore, mungkin Anda enggak pernah menyaksikannya. Kami-kami dulu bagaimana Maulana Syekh, Masya Allah, luar biasa. Sampai kita-kita, ya enggak bisa lah seperti itu. Ya kita hanya sekedar ngekor-ngekor lah dari belakang. Nah itu, jadi tukang perame-rame, jadi tukang atur-atur sandal oleh tita aja. Lagu mudah-mudahan almaru ma'aman ahab yaumal qiyamah, seseorang itu akan bersama siapa yang ia idolakan dulu di dunia. Siapa idola Anda? Siapa idolanya? Mahat kah? Siapa idolanya? Mahadah kah? Mahat-mahadah siapa idolanya? Maulana Syekh kah? Mahat-mahadah masyaih siapa idolanya? Maulana Syekh. Maulana Syekh siapa idolanya? Guru-gurunya. Gurunya siapa idolanya? Guru-gurunya. Guru-gurunya siapa idolanya? Para tabi'in. Tabi'in siapa idolanya? Sahabat-sahabat siapa idolanya? Rasulullah. Kita ketemu jadi satu tempat nanti. Amin. Mahat, mahadah, masyayih, Maulana Syekh, guru-gurunya sama yang terdepan, yaitu Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali dipersilahkan, wahai Ali, bawa kelompok ini semua masuk surga lewat pintu sebelah kanan. Amin. Amin. Yang akan masuk surga bigari hisab itu, menurut satu keterangan, adalah 70 ribu umat Nabi. Banyak sedikit? Sangat sedikit. Kalau hanya 70 ribu, habis dengan sahabat saja. Bahkan tabi'in gak kebagian. 70 ribu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan. Fastazadtu rabbi. Saya minta tambahan dari Allah SWT. Akhirnya ditambah fi kulli sab'i, fi kulli sab'in 70,000. Di setiap 70 ribu itu masing-masing membawahi 70 ribu lagi. Berarti 70 ribu kali 70 ribu. Berapa itu? 4,9 miliar. 4,9 miliar umat Nabi dari zaman beliau sampai sekarang sudah sangat banyak yang baik-baik. Kemungkinan kita masuk atau tidak? Dalam jumlah itu kemungkinan ada, tetapi itu orang-orang istimewa karena sudah terlalu banyak itu. 4,9 miliar sudah berapa yang sudah mendahului kita. Akhirnya Rasulullah diberikan bonus. Kita di bonus ini berusaha. Tadi minta tambahan, sekarang dikasih bonus. Bonusnya thalathu hathayat, 3 jeput. 3 jeput. Kok sedikit?
Jemputan siapa? Jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali jemput habis. Amin. Amin. Lagu Arab doang dia menjemput membeglentong geri. Nah. Masyaallah. Mudah-mudahan kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kila ya Rasulullah man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia yang masuk surga. Siapa yang maksiat tidak taat kepadaku, maka dia yang tidak mau. Cara kita mau taat kepada Rasulullah, bismillah, kita teruskan perjuangan beliau. Kita tegakkan syariatnya. Kita harus menjadi orang yang menjadi penegak, pejuang Rasulullah SAW, menjadi junudullah, junudu Rasulillah, menjadi tentara-tentara Allah dimanapun kita berada, sekalipun di tengah hutan. Amin. Siap? Siap? Pendamping kita insyaAllah sudah ada. Alhamdulillah. Siap berjuang? Siap. Siap. Okey. Kunu junudallah wa junuda rasulih. Jadilah kalian menjadi tentara-tentara Allah dan tentara-tentara Rasulnya. Amin. Kunu junuda Nahdlatul Watan. Jadilah tentara-tentara Nahdlatul Watan yang siap berjuang dimanapun kita berada untuk i'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya. Itu kali menegakkan kalimat Allah, itulah yang tertinggi, kalimat Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Lebih daripada 20 menit, mohon maaf kalau kelebihan, sekedar mengisi kekosongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya nunas, maaf bele-bele, matur tampiasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.